Guys, jadi aku mau ngerjain Mas Pras. Dia lagi ngambil anuan YouTube lah pokoknya yang kayak di video-video TikTok gitu. Pokoknya ditonton aja ya. Oke. Kamu ngapain, sayang? Aku lagi nge-vlog, sayang. Vlog apa? Vlog kamu ini. Apa ya ini ya? Ini apa ya? Nanti aja di rumah ya, nanti aja di rumah kita taruh pokoknya ini intep, muka saya hitam. Kita balik aja ya, balik dong ya, balik doang. Red. Yeah. Ah. Sini aja, oh, sini. Iya. Oh, mau pegang. Ini taruh situ dong, sayang. Sini. Situ dong. Sini ya. Kamu gimana sih? Di sini ya. Oke. Okay. Terus tuh. Oke. Anjir. Ibu gua Erika di. Sakit BG, sumpah. Demi Allah sakit. Kenapa lu nampol lo bener sakit dah. Lu ngapa sih? Apa? Gila lu ya? Gak sengaja aja, kenceng banget beneran itu mah. Kesel bilang, jangan kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Kesel apa sih? Wah, apa kamu nampar aku sayang? Kamu tuh itu berat ya, minta ampun. Kuping aku sakit. You know? Apaan lo gak sengaja? Tapi emang ini tulisannya apa sih? Ada deh. Kayak kamu harus ini. Apa lihatnya nanti di rumah aja. Lihatnya di rumah aja. Right guys. Astagfirullahaladzim Erika. Apa sih tulisannya ini ya? Gila kamu ya. Tulisannya ini. Tulisannya YouTube. Bi mau belok. Kamu nampak. Susah. Siapa yang nampol? Kamu nampol mulu dari tadi, 3 kali aku perhatiin dah. Enggak nampol. Oh, nampol dari mana enggak nampol? Eh, by the way, ini rambut aku baru loh. Oke, kita lepas dulu maskernya, guys. Aku juga mau lepas jaket . Kita sekarang on the way ke rumah, guys. Ini ya sekitar berapa menit? Allahu Akbar, Erika Indriansa. Sih, ih, kayak jelas marah-marah mulu kamu. Sengaja nih, gue rasa sengaja. Gue yakin sengaja. Lu kayak kesel sama gue deh. Gak ada, gila. Kenapa? Marah-marahin. Kalau ada masalah, bilang aku marah-marahin istri. Lalu nampolin suami. Lu mau tahu? Aku gak nampolin. Gue marahin istri karena istrinya menampolin. Cia, gitu banget. Aji, lu ngerti nggak tuh? Ternyata dingin ya. Astagfirullah. Wah, bener. Wah, bener ini mah. Oh. Aku gak kuat. Parah. Ini parah, guys. Ini kayaknya ngeselin dia, guys. Gak ada otak, anjir. Aku gak kuat, anjir. Nahan ketawa. Tapi beneran dingin, cuy. Gak jelas ya, guys. Parah. Video ini berlanjut. Di berlanjutnya itu apa namanya? Langsung unboxing apa enggak? Boleh. Apaan sih gue begini? Gini. Masih bi. Gak bisa. Gak jelas. Lu, aduh anjay, bener lu dongo dah anak ini. Ini gimana? Gak bisa. Sumpah lu, asli lu. Udah angkel anjir. Turun sini. Ini baru masukin. Sumpah lu. Nah, buat yang nanyain giveaway. Nanti giveaway-nya kan aku bilang kalau udah datang server private. Ini alhamdulillah sudah datang. Dan, jadi nanti langsung diundi. Sebenarnya kita belum nggak pengalaman kasih gift. Iya sih nggak pengalaman. Jadi kita bingung. Intinya kita bakal cari pemenangnya dah. Giveaway waktu itu bukan giveaway sih, cuma bagi-bagi baju doang. Kagak pakai kuis-kuisan gitu, nggak pakai kuis. Nggak pakai syarat-syarat gitu ya.
kita kuis, oh, tapi nggak ya pakai syarat. Tapi nggak pakai syarat-syarat ini itu, cuman kuis doang yang benar jawab. Yang benar jawab ya dapat baju lah. Kalau ini lah kita nggak tahu. Nanti kita bakal cari lah di komen, di kolom komentar ya. Kita bakal cari di kolom komentar. 100.000 subscriber ini dari kapan tahu loh, baru nyampe sekarang ya. Iya. 100.000-nya sih sekitar bulan lalu. Ditagi-tagi sama orang-orang. Nah, kan gua bilang 100.000 subscriber akan ada giveaway, dan kalau udah nyampe silver play button-nya kita akan umumin giveaway-nya gitu. Nah, sekarang udah nyampe nih, guys. Sekarang saatnya giveaway. Sekarang saatnya giveaway. Santuy, guys. Kita tuh orangnya selalu always on. Giveaway ya giveaway. Dulu aja, Pak, kita pernah giveaway. Padahal dulu 1.000 subscriber ya, Bi. Iya. 1.000 subscriber, pulsa dan uang tunai. Dulu 1.000 subscriber. Iya, di pulsa sama GoPay sama transfer duit. Pokoknya ya enggak besar 1.000 sih. 1.000 subscriber tuh 11 13. 13 orang, 15 orang. 15 pemenang dengan masing-masing nominal yang dia dapetin 100.000. Itu baru 1.000 subscriber. Dan tapi itu di akun yang lama. Sudah hilang entah kemana. Sudah diambil alih oleh YouTube. Yang ya padahal itu akun sebenarnya belum ada hasilnya sih. Dan perjuangannya buat dapetin 100k 1000 subscriber aja anjir, segala pakai bagi-bagi itu segala macem. Benar-benar perjuangan kita tuh dari nol, cuy. Untuk dapetin yang namanya 1.000 ya, dimulai dari 1.000 lah. Itu sulit banget untuk kalian. Mungkin kan gini ya, kita bukan orang-orang ini, maksudnya kita bukan orang dalam arti artis lah ya, atau orang penting. Jadi kita nyari kayak gitu sulit, bro. Subscriber itu sangat sulit. Orang-orang yang suka sama kita itu sulit sekali. SUSULILITE sangat sulit apa Reva? Yoi. Jadinya pas lagi dapat 1.000 itu seneng banget. Udah nyampe 10.000, makin seneng. Nyampe 20.000, seneng sekali. Tau-tau hilang. Udah pas nyampe 30.000, hilang. Entah kemana. Itu buat akun yang pertama itu di ban permanen sama YouTube itu, karena ada 3 video kita langsung di distract sama YouTube karena video dari Bigo. Dari Bigo live ya. Jadi kita live di Bigo, terus live di Bigo nih, ID-nya di sini nih. Live di Bigo. Lagi challenge ya. Lagi challenge, kita record masukin YouTube. Enggak taunya ternyata tidak boleh, katanya hak cipta ya. Apa iya, sih? Iya, katanya hak cipta sih, pedoman komunitas hak cipta gitu. Pokoknya kena 3 kali, 3-3-nya video dari Bigo. Dari Bigo. Pertama kita enggak tahu, mungkin gini, waktu pas kena pertamanya itu karena kita lagi challenge, kalau enggak salah challenge pipis. Kumur-kumur air kencing lah kasarnya. Terus kena tuh. Terus kan? Yang kedua itu yang Mas Pras itu jadi banci. Jadi banci. Joget-joget emang itu challenge-nya begitu. Terus yang ketiga itu yang waktu maskeran kalau enggak salah. Bukan Bang Starlight. Oh iya, Bang Starlight. Jadi ada spender namanya Starlight, itu dia nyawer gua disuruh botak. Terus disangkanya ya sama hak cipta juga sih, tiga-tiganya itu. Tiga-tiganya. Tiga. Jadi Bang Starlight itu nawar rambutnya Mas Pras. Gitu guys. Jadi kalau ada yang ngomong kepian karena ini, sebenarnya pribadi gua Amerika bukan tuh karena video-video kita yang benar ya, yang benar-benar emang kita niat bikin video, bukan, tapi gara-gara itu. Gara-gara itu. Nah, terus kalau yang kita kan udah kebentu ya. Kita buat lagi dong. Iya. Kita buat lagi, ternyata baru kita buat dan baru nyampe 15.000 subscriber, kita kena hak cipta lagi, Bi. Iya, hak jadi cipta lagi. Jadi ada yang mengatasnamakan Pras Erika. Jadi gitu. Ada sampai sekarang kok akunnya. Banyak banget jadi akunnya. Jadi waktu pertama bikin tuh ya, baru bikin kita udah berapa, baru 1.000, habis itu langsung 15.000 kan ya. Iya. 15.000 subscriber. Enggak, pertama 4.000. Nah, 4.000 subscriber langsung udah mau naik 15.000, nyampe 15.000 subscriber itu kita langsung kena dis.
tadiannya itu akun YouTube-ku, terus dipakailah buat kita berdua karena akunnya Mas Pras itu kan yang Pras Dongo itu ke band, jadinya dia pakai akun aku, baru udah diganti Pras dan Erika. Nah, mulai awal Pras muncul Dongo. Di situ ya, awal muncul Pras Erika di situ di akun kedua. Akunnya gua namanya Pras Dongo, kalau Erika Erika Indiansa. Tadinya kita pisah-pisah channel satu-satu. Aku sudah bikin dan belajar ngedit itu yang Secret Adminer. Gila gitu. Perjuangan coy, sumpah mendapatkan subscriber tuh perjuangan parah sih. Menurut gua Amerika tuh gila parah. Gila abis. Jadi terus ada orang yang ngomong band aja ini segala macam, dalam hati gua ya. Gua cuman gini sih kalau buat kalian nih yang tiba-tiba ngomong band aja nih, padahal videonya lagi ngasih makan kucing. Marah gua kadang suka mikir gitu ya. Mikirnya ini orang kenapa sih dia padahal ngasih makan kucing ada tuh kita baca. Kita lagi ngasih makan kucing terus lagi beres-beres disuruh band akunnya. Kan gila kalau menurut gua. Maksudnya enggak boleh ngasih makan kucing gitu. Maksud gua gini, kalian boleh kesel sama kita. Tapi jangan ngikut-ngikut gitu loh. Gini maksudnya gini, kan orang pertama kesel nih. Kalian dapat kabar ini kita YouTuber begini segala macam, akhirnya kalian ngikut kesel. Jadi jangan asal ngikut begitu, maksudnya jangan nganin kolak lah, dilihat dulu baru, kalau emang nggak suka baru bilang gue nggak suka sama lu. Kadang gue bingung gini ya, kalian tuh buka channel kita belum ditonton tapi udah komennya ampun-ampunan gitu loh. Kata gue udah mati, apa sih, kenapa kalian tuh, kenapa gitu loh. Kalau ada menurut kalian itu yang membuat diri kalian itu kesel sama kita, mbok yong langsung ke rumah kita gitu loh. Omongin, bang, gua nggak suka sama lu begini. Erika, gua nggak suka sama lu begini. Langsung omongin begitu aja. Jadi biar lu nggak punya penyakit hati gitu lo. Takutnya nanti lu nggak tahu lu kesel sama orang. Tapi enggak sih yang emang kalau dasarnya gini. Yang video viral, yang katanya viral, yang video mesum, kita udah jelasin. Ada juga yang nggak percaya kan? Benar. Jadi mau kita ngomong kayak gimana? Ada orang yang emang pro sama kita, ada orang yang kontra. Ada yang pintar mah pintar. Ada yang biasa aja ya biasa aja. Ada yang nggak suka ya nggak suka. Tetap yang tadinya nggak suka malah jadi benci. Jadi mampus lah pokoknya dia dah gitu. Jadi percuma sih ngomong apa-apa teh ke iya ini. Sih, kalau kita minta dia supaya ngerti apa maksudnya kayak paham gitu terus jangan kayak gini jangan kayak gitu ya nggak bisa, emang dasarnya orangnya begitu ya begitu aja gitu. Iya sih benar, betul gak guys? Betul. Kita tidak bisa memaksakan apa yang di pikiran kita kepada orang lain. Benar. Intinya kalian yang benci sama kita sehat selalu lah, panjang umurnya, murah rezekinya. Jadi sibuk gitulah intinya ya kan. Kalau banyak rezekinya kan pasti sibuk tuh. Jadi nggak terlalu mencampurkan urusan gitu ya. Dan orang yang nggak suka sama kita, maksudnya buat orang yang suka sama kita mah the best. Kalau orang yang nggak suka sama kita ya sudah. Orang yang suka sama kita maksud kamu tadi? Orang yang suka sama kita the best. Orang yang nggak suka sama kita ya udah itu urusan lau gitu kan. Kita nggak bisa memaksakan pemahaman memaksakan kalian untuk mengerti kita, dan kita juga nggak bisa memaksakan untuk mengerti apa kalian. Yang mau kalian gitu, apa mau kalian gitu. Yaudah. Jadi ya begitu saja. Intinya ini adalah gak usah dibawa pusing sayang. Terus sekali intinya di video ini kita sangat berterima kasih buat orang yang support kita. Betul sekali, tanpa kalian kita bukan apa-apa. Dan buat haters makasih banget hinaan dan cacian kalian ada yang di belakang memotivasi kita gitu kan. Buat kalian para aduh kebiasaan mulai buat kalian para haters, hey haters, hey thank you karena kalian kita jadi terpacu termotivasi. Sumpah awalnya iseng-iseng malam ini anjir, awalnya iseng-iseng dari YouTube ya kan, ternyata alhamdulillah nih haters bro, brother coy nih.
Siap. Tapi Mas Roy seneng banget. Gila, gue seneng banget. Maksudnya gue seneng tuh bukan dalam arti gue seneng. Gue bisa membuktikan pada kalian gitu loh. Dia benar-benar tau gak sih pas dikasih tau sama abang-abangnya ini mau ketemuan terus. Tadinya dia mau ke rumah terus habis itu jadi ditungguinkan chat di Sherlock. Sherlock. Jadi dia enggak bisa ke rumah karena posisinya jamnya udah habis untuk ngantri. Belum, sayang, ini belum aku cerita dulu, jangan dipotong. Lanjut. Nah, terus pertama kan dia nelpon. Habis nelpon si abang-abangnya bilang minta tolong di share location gitu kan. Yeah. Terus habis itu belum gua share kan, gua masih main Magic Cheese tuh di Mobile Legend kan. Terus dia bilang, "Sharbi! Sharbi!" Sherlock, gua bilang gitu. Sherlock, kan? Nanti orangnya enggak ide, kata gitu kan. Terus habis itu, iya bacot dah. Terus habis itu udah gua Sherlock kan. Tiba-tiba abangnya, dia tuh udah lari-larian, udah jingkrak-jingkrakan tuh kan. Terus tiba-tiba kalau kalian lihat Insta story-nya Erika pasti kalian tahu gua pas senengnya kayak gimana. Kita masukin aja di sini nih. Ting. Gimana sayang? Ya gitu pokoknya. Aku senang sekali hari ini. Kenapa? Ada paket dari YouTube. Anjir. YouTuber ya, Mas? Ah, bukan. Saya cuma nyari silprint doang sih. Nyari duitnya doang. Mantap. Aduh. Ting ting ting. Nah terus habis itu udah kayak gitu si abangnya tiba-tiba bilang, abangnya katanya jamnya udah habis ya nggak bisa. Terus dia langsung kayak ya tampang melas-melasnya gitu. Gue langsung, maksudnya gini, gue kan mau on the way gitu loh, mau pergi gitu kan, gue takutnya nggak bisa gitu loh kalau untuk nunggu besok, makin karena lama makin ketunda. Betul, karena posisi dia itu ke Cengkareng, balik lagi ke Cengkareng, jadi kalau ditunda sampai Cengkareng bisa-bisa besok Senin udah gak nyampe lagi. Maksudnya dia bisanya Senin gitu loh, ini kan Sabtu, Senin gue udah cabut gitu loh. Nah terus habis itu yaudah gue ajakin kan, dia ngomong udah ajakin aja ketemuan di tengah. Gua ajak ketemuan aja. Gua belum ngomong. Itu aku belum ngomong sayang. Iya. Tiba-tiba abangnya bilang gimana kalau kita ketemuan aja. Oh dia belum ngomong malah ya? Aku belum ngomong. Oh enggak, maksudnya kamu belum ngomong gitu ya? Iya, dia malah langsung ngajakin ketemuan ya. Pas kamu bilang katanya kamu nggak bisa kan? Iya. Nah, dia langsung. Aku bilang aku Senin nggak bisa nih, nanti malah ketunda gini. Terus jadi gimana kalau kita ketemu di titik tengah? Oke, bosku meluncur langsung. Kata dia gitu ya, ketemuan di titik tengah. Kamu bilang oke, bosku gitu kan. Meluncur. Meluncur. Dan alhamdulillah baru yang tadi. Guys, gua jemput tuh silvernya. Pak. Si, Pak. Nah, udah deh. Gitu ceritanya. Dia tuh emang nunggu dari lama, terus tau gak sih dia ngajakin tracking location ya, terus kan. Jadi kalau misalkan lu itu maksudnya YouTuber lah gue bilang ya. Kalau kalian YouTuber dengan 100.000 subscriber itu nanti kan bakal dikasih tahu tuh ya kalian untuk klaim silver play button-nya nanti. Kalau udah diklaim silver play button-nya, udah dikasih kode dan lain-lain, nanti kalian isi. Setelah kalian isi tuh nanti akan ada apa namanya tuh tracknya. Jadi misalkan kalian bisa ngelacak itu silver udah sampai ya, mana. Track location. Iya, maksudnya ngelacak ini di mana. Kan itu gue sering gue lihat dari ini dikirim dari Amerika loh guys. Beneran nih? Kita akan mencium bau Amerika iya, guys. Ini dari Amerika loh. Ini serius, ini dari Amerika. Ini gue ajuinnya itu tanggal berapa ya? Unboxingnya di sini aja. Unboxingnya di mobil. Iya. Kenapa emang? Ya nanggung atuh, di mobil aja. Oke, kita mundur dulu guys. Ini dia saat yang ditunggu-tunggu. Ya, tadi kita apa namanya tuh sedang stuki-stuki ngerokok-ngerokok dulu ya. Dan sekarang saat yang ditunggu-tunggu. Anjir, sebelum kita buka, kayaknya kita akan berbicara udah juga. Jadi kita langsung aja unboxing. Kasih tahu dong, Bi, unboxingnya. Unboxing. Ini jangan di bawah dong. Ini di
pegang gini, gini dong. Gini, aku pegang gini. Oke, ya, bilang aja mau pegang. Ini, aku pegang gini dulu. Ini sama ini. Ini loh. Sini. Kuncinya sayang. Oke. Diam di sebelah sininya belum, bro. Oke. Ini dulu, ini dulu, seret. Enggak loh. Apaan sih, Bi? Ini seret, ini udah. Ini loh, seret. Nah. Ke bawah sayang, seret gitu loh. Ini loh, dalam ini loh. Sabar loh. Ah! Itu. Oke. Belum, santai guys. Oh my god. Oke, aku kamu apa aku yang buka? Aku megang kamu yang buka. Kamu tutup mata. Iya, aku tutup mata. Oh my god, tunggu guys. Tutup mata. Iya, aku tutup mata. Oh my god. Hah? Panci bi? Belum tutup mata, kamu enggak boleh lihat. Oke. Okay. Kemana? Enggak boleh lihat, enggak boleh lihat. Iya. Gimana, Bi? Isinya gimana? Boleh lihat. Udah lihat, boleh. Boleh. Ini apa nih? Kita dapat kertas sayang. Kertas dulu, kita baca dulu dari YouTube ya. Ini bahasa Inggris ya guys ya, dari YouTube langsung tutup dulu. Iya. Sebelum kita lihat silvernya, kita lihat dulu. Kertas mahal nih ya. Iya, tahu. Dengar. Oh, ini gua kira kertas-kertas yang kayak HPS gitu tau enggak, Bi? Bukan. Ternyata ini kertasnya kayak sertifikat lo tau enggak sih? Iya, kertas-kertas sertifikat gitu loh. Tuh. Gitu guys, taruh baca dulu ini YouTube Bubble di Body Mak Jos, gua nggak ngerti bahasanya, yang penting dari CEO nya YouTube Mbak Susan. Ih, namanya keren ya, Susan. Susan Wojcicki. Keren loh. Nih ya guys, tuh. Itu Mbak Susan ya, Mbak Susan, makasih loh Mbak. Ini taruh belakangnya ya, mohon maaf ya Mbak Susan. Sekarang kita lihat ini apa? Kau merem. Iya, gua merem. Merem gak boleh lihat ya. Iya. Kau mah merem. Iya. Bohong, kamu biji kamu. Ya, jangan ngomongin biji dong aja. Ayo, udah. Belum. Ambil dulu nih, itu enteng. Ada lagi enggak di ini? Ada lagi enggak? Di sini ada lagi enggak? Ini enteng. Entar aja. Bi, cepetan apa, Bi? Iya, sabar. Di sini ada lagi enggak ada? Tutup dulu nih, muka kamu tetap pakai ini ya. Oke. Aku mau lihat. Bi, aku mau lihat, Bi. Wih, aku mau lihat. Satu, dua, tiga. Wanjay. Gila, men. Ih, anjir, keren banget ini, sumpah. Ini keren sih, sumpah, ini keren. Anjir, present to Pras dan Erika channel for passing 100,000 subscriber. Oke guys, ini mudah-mudahan sih gak kebalik ya, soalnya ini kamera handphone. Pras dan Erika channel. Oh my god, 100,000 subscriber. My god, ini apa nih? Oh, ini di belakangnya buat nyantolin. Jadi ini kalau pakai apa? Pakai paku dicantolin. Ini ada ke sih. Gitu, terus anjir keren, sumpah ini gua tunggu, guys. Itu ada lagi, katanya enggak ada. Ini apa sih? Ini permen, kayaknya ini permennya, guys ya. Ini permen, di dalamnya ada permen, terus super apa? Dry decision. Ini apa lagi nih? Ini apa? Congratulations apa tuh? Bahasa kamu ngerti enggak? Congratulations on your subscriber. Oh, baru membaca awalnya aja udah oh aja loh. Ucapan selamat. Gila. Anjir. Mantap lah bro. Terus ini kita dikasih nih lagi ya. Jadi ini apa nih? Ini cuma kertas-kertas doang. Dan ini adalah kertas mahal. Kertas mahal, kayak kertas. Jangan sampai lecek nih. Nanti aku pengen panjang. Gak mungkin yang ini dipajang. Taruh sayang. Recog nije your team. Guys, sini ada silver. Ini nanti next kita ini guys. Amin. Doain aja guys ya. Akhir tahun lah mudah-mudahan ya. Ini yang gold, ini lebih besar kayaknya yang gold. Iya. Habis itu tar diamond ya. Mes. Oh, nah, ini dia guys. Aku sudah. Yang ditunggu-tunggu ya. Akhirnya alhamdulillah datang juga. Yang ditunggu-tunggu akhirnya datang bisa juga. Bisa kaca loh di sini loh. Gila loh. Ini kayak kaca gimana sih? Kaca gimana bisa sih? Ini kayak kaca gitu guys ini. Menonjol ini. Menonjol. Coba kita bongkar yang dalamnya. Jangan dibongkar, udah ditunggu lama-lama dibongkar. Kita melihat aja dalamnya kayak gimana.
jangan sayang, jangan sayang, jangan sayang. Yaelah ya. Jangan sayang. Oh, ini bisa dibongkar nih. Bi jangan Bi, tolong ah jangan dong, udahlah enggak usah, jangan dibongkar. Aduh. Lihat nanti tempelin lagi. Yaelah lebay banget sih. Bukan masalah ditempelin ya, kita bongkar mending bagus. Nanti kalau misalkan penyet-penyet bagaimana? Enggak bakal, hati-hati. Taruh. Kayu sayang. Kayu, kayu. Ternyata ininya kayu dilapisin. Kayak dilapisin apa ini ya? Vinil. Kayaknya sih vinil ya. Apa gimana sih? Vinil ini mah. Kayaknya vinil ya. Kayaknya, baru kayaknya. Tapi ini aja Mas dan Erika. Ini namanya bener enggak ya? Benar, benar, benar. Namanya benar. Kan pakai S lagi. Udah lah yuk. Okay. Kita langsung pajang. Okay, guys, kita pajang dulu. Guys, intinya terima kasih. Kita taruh dulu, taruh dulu, taruh dulu, taruh dulu, taruh, taruh, taruh. Usah. Taruh, sayang, biar gak ini, gak dibawa lah. Aku mau bawa ininya aja. Anjay, kamu bagian enak. Oke, okay, guys, kita pasang dulu ya, Gus ya. Sebentar ya, Gus ya. Kita adalah cari enaknya aja, biar Mas Pras bawa yang itu. Buruan. Ya, sabar. Kucing penjaga, ada kucing penjaga tuh. Lu tau gak silver play button, ha? Gak tau kan? Dia emang gak tau. Gelap banget cuy. Gelap cuy, soalnya belum dinyalain lampunya. Kok gelap sekali? Kok gelap banget ya? Ya. Wih. Top. Benar, ambil dulu ya. Di sini aku mau. Nih, guys, kalau mau lihat ya. Tunggu. Apa-apa? Kita pasang apa gimana? Pasang dong. Pasang di mana? Di kamar. Studio. Di kamar aja, apa di studio? Studio aja deh. Alright, siap. Kita masuk dulu ke studio yang ala kadarnya. Siap, kita pasang di mana nih enak ini? Samping sini. Di atas, apa di tengah apa gimana? Di atas sini. Arsis di sini. Arsis itu? Iya, tapi kan kamu udah pasang ini. Apa? Jelek. Jelek, terus? Gimana dong? Ini, di sini. Di sini. Gitu. Kan nanti jadinya tiga. Tiga, gimana? Ini, golden sama diamond. Diamond? Itu gak bisa dipajang, sayang. Emang iya? Iya, soalnya kan diamond katanya ya bentukannya gitu. Gak bisa buat pajangan. Jadi dia ditaruh pajangannya. Oh ya udah kalau begitu. Jadi, diamond bisa di sini nanti. Amin. Taruh sini aja paling atas. Paling atas di mana? Situ. Tengah ya. Sini gitu. Iya, tapi ketinggian ya. Sini. Ini tapi ketinggian ya. Ketinggian enggak? Ketinggian tahu. Terus gimana dong? Coba pegang sini. Iya. Kayaknya harusnya ini tuh dipindahin. Pindahin di mana? Jadi ini di sini. Oke. Okay. Ini buat gold. Ini nanti taruhnya di sini. Ini taruh di atas. Berarti ini kita harus bongkar. Tapi nggak ada itunya lagi sayang. Tempelannya. Ya udahlah. Aku ini. Besok aja nempelinnya. Gimana kalau itu dibawa tidur aja? Ayo, sini lah turun. Yaudah, guys. Yaudah, gimana? Sini, sini. Kamera matiin dulu. Oke, guys. Jadi, sepertinya nggak kita pajang dulu. Jadi, nanti ini paling ya, pokoknya yang dibilang Erika tadi. Sepertinya, aku langsung jeret gitu loh.
Jadi intinya dari semua ini adalah thank you for subscribe Pras dan Erika. Thank you buat thank you. Aku mau bikin YouTube tau sendiri tapi. Bikin channel. Channel boleh gak? Boleh. Ya. Jadi jangan lupa di subscribe juga channel Erika nanti ya kalau udah jadi. Jadi kayaknya... Tapi khusus buat beauty blogger. Blogger. Iya, beauty vlogger. Blogger gimana ceritanya? Aku nggak tahu ya bahasanya ya. Blogger. Beda itu. Intinya gitu. Jadi nanti kalian jangan lupa subscribe channel YouTube Erika yang baru. Itu nanti nggak tahu kapan bikinnya. Dia kayaknya biasanya baru angan-angan doang sih. Masih angan-angan. Kalau banyak yang menunggu-nunggu aku ini, tapi kalau nggak ada yang nanyain, ya udah nggak jadi. Intinya, thank you ya. Buat kalian yang udah support kita sampai 100 ribu ini, thank you banget. Mudah-mudahan tahun depan udah nyampe 1 juta ya. Mudah-mudahan, amin. Karena kan mendapat 1 juta kayaknya lebih sulit banget ya. Tapi yang mudah-mudahan aja. Terus buat kalian ya haters, thank you juga udah menghina dan mencaci dan memaki kita sampai saat ini. Kita semakin semangat untuk membuat konten-konten yang nggak tahu kualitasnya ada apa kagak. Intinya gitu. Oke guys, intinya terima kasih banyak. Kita akan ketemu lagi di vlog selanjutnya. Jadi vlog kali ini cuma gini doang ya, Bia. Oke, intinya semuanya, bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye. Oh iya, lupa. Maaf. Jadi ceritanya dia minta tolong di instastoryin guys. Masuk. Ada apa pak? Benar dengan Ibu Erika? Iya betul. Erika, Pras Erika? Iya. Maaf. Benar gak? Betul. Iya. Ini ada paket. Paket apa? Ini paket dari nggak tahu dari apa ini saya. Nih diterima dulu ya. Apa mau saya langsung bukain? Nggak usah saya aja yang bukain ya. Kamu udah ya. Ya kan ini instastory kan. Lah kan katanya seru gimana sih? Kan Insta story aku jadi ceritanya pura-pura. Enggak usah. Di. Kan kurir paket. Iya sih benar, tapi itu Insta story aku. Masa yang buka kamu? Ya udah. Iya. Ayolah buka bareng-bareng lah. Iya. Enggak usah. Di astagfirullah lagi. Apalagi sih mas? Kan instastory aku, kenapa kamu yang nganuin? Katanya aku udah minta tolong di instastoryin aku ya ceritanya. Aku jadi kurir nih, tapi nanti kita tapi kan kamu kurir katanya. Gini, masa dibuka kurir gitu loh, dibuka. Masa kurir iya, masuk ke rumah kan nggak sopan ya? Maksudnya apa mau saya bukain? Nggak usah, aku bisa sendiri. Ding. Nih, nggak mau? Ya mau lah. Ya udah. Ditutup. Iya iya. Nih buru, ini tinggal satu slide lagi nih instastorynya. Enggak udah ini intinya. Cepet ya. Buru. Bagus. Bagus ya.